sekarang ini kita pasangin pakai Google Masker ya kak. Jadi dia ini kalau dipakai Google Masker, jadinya dia hampir sama kayak helm semi full face ya, dia lebih tertutup. Jadi untuk helm model-model seperti itu, seperti ini tuh memang ini ya, nggak ngebosenin ya, karena bisa diganti-ganti variasinya. Ini untuk helmnya aku pakai yang ini. Jadi untuk helmnya sendiri nggak harus warna hitam ya kak. Itu kan di layar warnanya hitam ya di gambarnya. Itu mungkin mau pakai yang kuning bisa, mau pakai yang navy putih bisa, navy hitam bisa, merah hitam bisa ya. Tuh, ini karena aku bawanya kuning, jadi mau pakaiin aku pakai yang kuning ini. Terus untuk Google maskernya dia seperti ini ya. Google maskernya sendiri, ini dia ada beberapa pilihan juga untuk warna kacanya ya. Kalau framenya semuanya sama warnanya hitam. Nah untuk kacanya ini ada warna gold, ada warna rainbow, ada warna hitam juga ya. Nih, dan untuk ini warna rainbow seperti ini. Jadi untuk maskernya ini bagian bawah dia bisa dilepas nih kak. Nih jadinya kayak kacamata cross ya kalau dilepas seperti ini. Terus untuk bagian dalamnya. Nih bagian dalamnya ini ada busanya juga ya, jadi kalau dipakai itu nggak keras. Ini ada busanya di sekitar mata ya, terus di bagian sininya ya, di ini ya untuk bagian hidung dan juga mulut ini ada busanya juga, jadi dia apa namanya, nyaring debu, untuk nyaring kotoran ya biar nggak masuk. Terus ini elastiknya dia juga lumayan tebel, jadi nggak gampang putus ya. Ini juga ada pengatur talinya, jadi jangan lupa mungkin kalau pengen beli yang ini diatur dulu ya, ininya dilebarin dulu, disesuaikan dulu sama lebar ininya, lebar helmnya, nanti takutnya ada yang masih ini ya, belum dilebarin sudah main tarik, nanti takutnya copot talinya ya kak. Nah, ya, untuk produk ini, jadi dia pemakaiannya seperti ini, kak. Nah, seperti ini, ya. Jadi lebih keren ini. Apalagi dipakai untuk suasana, ya, situasi seperti saat ini. Ini lebih terlindungi dan juga tertutup. Dan harganya pun juga ini ya, lumayan murah juga, cuma 224.000 nanti sudah dapat sepaket seperti ini ya kak. Atau mungkin kakaknya yang di rumah sudah punya helm ya, mau beli Google maskernya aja juga bisa ya, nanti bisa cek di etalase kita, itu ada banyak sekali aneka macam Google masker ya, mulai dari GMG seperti ini, terus ada juga USB, Neo juga ada. Jadi untuk Google masker seperti ini, dia nggak hanya bisa dipakai di helm yang model pendek seperti ini. Mungkin kalau kakaknya punya yang full leher ya, full leher seperti ini, mau dipakein helm, mau dipakein Google masker seperti ini juga bisa ya. Tuh, jadi dia bisa dipakai di model apa aja. Nih, contoh pemakaiannya dia seperti ini, kak. Nah, seperti ini. Kalau dipakai ya. Dan untuk helmnya sendiri ini sekali lagi satu ukuran ya, kak ya. Muat ukuran M sampai L nih. Silakan untuk variasi helm yang model short retro bisa dipilih sesuai selera, mau di produk yang nomor 1 itu ada helm dan juga kacamata, produk nomor 2 helm dan juga pad, 3-4 ada helm dan juga kaca ya. Jadi untuk produk yang nomor 3 itu kaca lokal, produk ketiga kaca lokal, nah produk yang keempat itu pakai kaca bubuk.